Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama guru, muallim dan pembina Majlis Ta'lim Darul Falah, Majlis Ta'lim Malam Ramuan dan Majlis Ta'lim Al-Firdaus yang akan disampaikan oleh Al-Muqarram Bapak Kyai Haji Luqman Hakim Zaidi. Kepada beliau kami silakan. صلوا على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, bila khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Muhyiddin Ishaq, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Gandaria Selatan, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kyai Ahyarullah, Al-Mukarram Bapak Kyai Abu Bakar Mas'ud, Al-Mukarram Bapak Kyai Abdul Razak Alwi, Al-Mukarram Bapak Kyai Sayyidi Musanif, dan tentu tidak lupa Al-Mukarram guru kita yang akan memberikan nasihat kepada kita, Al-Mukarram Bapak Kyai Abdul Rahman Syafiq, Rois Suryah PJNU Jakarta Barat. Para tokoh masyarakat antara lain yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Sumardi selaku Wakil Satu Rektor Unindra. Yang saya hormati Bapak Haji Nurri Tonga, mantan Kabawasda Provinsi Banten. Yang saya hormati para asatid, Ustaz Ayub Ibrahim, Ustaz Jami, Ustaz Obi. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Al-Mukarram Ustaz Haji Saifuddin. Yang saya hormati para asatidz yang lain, mohon maaf, mohon ridhonya tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita ditakdirkan Allah untuk bertemu, dituntun Allah untuk datang ke tempat ini, bertemu insya Allah di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus tawakuf sementara beberapa pengajian antara lain Darul Falah, Al-Firdaus dan pengajian Malam Ramuan. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak mantu cucu murid kita semua jadi anak-anak yang soleh dan salihah.
Dan yang terpenting mudah-mudahan kita nanti saat dipanggil Allah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang kemarin saya sampaikan di jamaah bahwa ngaji ini ditutup sementara. Artinya apa? Karena sementara kita nanti masih ngaji lagi insya Allah setelah lebaran. Kenapa ngaji lagi? Karena memang kata Nabi, mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari lahir sampai mati. Siapapun dia harus belajar. Dalam ta'limul ta'lim dikatakan salah satu syarat menuntut ilmu adalah tulus zaman. Waktunya harus lama, tidak bisa sebentar. Karena ketika seseorang belajar ilmu cuma sebentar, ini dia bisa salah dalam memahami agama. Berapa banyak orang yang melakukan sesuatu atas nama agama, tapi sebenarnya dia tidak sedang melakukan agama. Banyak orang yang melakukan jihad membela Islam, tapi apa yang dilakukan tidak pakai cara-cara yang Islam. Kekerasan, brutal, radikalisme. Ini semua terjadi karena seseorang memahami agama secara kilat. Oleh karena itu pesantren kilat yang tidak ada jenjang kelanjutan ini membahayakan. Orang yang melakukan pembunuh diri merasa itu jihad, padahal sebenarnya itu hanyalah mati konyol. Kenapa? Karena memahami agama tidak lama, hanya sebentar. Belajar agamanya belum khatam, baru dapat satu dua hadis, dicari terjemahnya, lalu disimpulkan sendiri. Padahal untuk memahami pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak cukup hanya belajar satu bab, tapi dari awal sampai akhir harus dipelajari semua, sehingga akan bisa menyimpulkan inilah pesan Rasul secara utuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin saya contohkan. Orang belajar agama kalau enggak secara utuh, orang belajar agama kalau tidak lama waktu yang dipakai, belajar cuma sebentar lalu berhenti, ini seperti orang buta yang meraba gajah. Ada orang buta meraba gajah baru kena kupingnya berhenti. Ketika ditanya, kamu tahu gajah? Tahu. Kayak apa? Kayak kipas. Kenapa yang meraba kena kuping lalu berhenti? Ada orang buta meraba gajah cuma kena paha atau kakinya, terus berhenti meraba gak diteruskan. Sehingga ketika ditanya, kamu tahu gajah? Tahu. Kayak apa? Kayak pohon kelapa. Ada juga orang ditanya, kamu tahu gajah? Tahu. Kayak apa? Kayak beduk. Kenapa yang diraba cuma perutnya? Seharusnya kalau dia ingin mengatakan gajah itu apa, raba dulu gajah sampai selesai. Kupingnya, perutnya, kakinya, semuanya diraba, baru bisa menyimpulkan gajah itu seperti ini. Sekali lagi, karena dia meraba hanya kena sebagian lalu berhenti, maka kesimpulan gajah itu apa menjadi salah. Orang yang belajar agama cuma sebentar, ini akibatnya dia salah memahami agamanya. Oleh karena itu sekali lagi, setelah lebaran nanti saya mengajak, ayo kita mengaji lagi. Saya ingin pengajian-pengajian ini khususnya malam Sabtu bisa kita ramaikan bersama. Mudah-mudahan yang biasa kumpul di majelis akan dikumpulkan Allah dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, atas nama Sahibul Bait sekaligus atas nama guru, saya tentu banyak salah. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Oleh karena itu lewat kesempatan ini saya mohon dibukakan minta maaf yang seluas-luasnya. Ya. Dan tentu mohon doa, mudah-mudahan saya dan kita semua selalu dalam istiqomah. Istiqomah menjalankan kebaikan, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga atas nama Sahibul Bait sekaligus atas nama guru, saya berharap mudah-mudahan ngaji ini tidak berhenti sampai di sini. Terus kita berjuang melawan kebodohan, sehingga
kualitas ibadah kita menjadi lebih baik. Ditambah lagi kuantitas ibadahnya pun semakin banyak. Sehingga semakin tambah ilmu, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena Bapak penceramah kita sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa menjadi ilmu yang kita bawa pulang, menjadi oleh-oleh dari pengajian ini, lalu bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan lahir batin untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sehingga di akhir Ramadan nanti kita benar menjadi hamba yang muttaqi, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.